Assalamualaikum Basti People, kita ngafes ya. Tadi gue diundang nih ke salah satu kafe cerita senja di mana ini? Ambon. Wah, kita lihat seperti apa. Kok jadi kita review ini ya, kuliner, tapi nggak apa-apa. Relax. Mas Yunus, tadi ya. Santai-santai, lihat sih dulu ya. Nah, ini senja yang malu. Oh, dia dekat remaja. Cozy ya tempat, tak ada kopi, tak ada cerita. Dari wow. Santri. Antar makanan. Ini tadi yang ngasih ngire yang nganter makanan. Bang Yunus, bukan dia. Yusran. Hah? Yusran. Yusran, oh Yusran. Yang ngasih bukan dia, dia cuma mengantar ya, Bang. Mengantar. Yang ngasih ke kami. Yang nanti orangnya ke sini. Oh, ini ikan apa nih? Ya. Ini ikan apa? Ini ikan batu-batu. Batu-batu. Waduh, keras dong ini. Ikan apa? Ikan merah kan? Batu-batu. Pokoknya di sini ikan batu-batu lah. Ikan batu-batu. Batu-batu itu kan yang di karang-karang yang banyak biasa. Yang di karang-karang. Oh. Kayak baunya enak banget ya. Jangan tiga kayak ini. Ini paling enak enggak? Ikan ini. Paling enak. Iya, enak. Oh, tapi Abang rasa dulu. Hah? Apa? Abang rasa dulu. Oh, oke, okay. Pasti dirasain. Ya. Tapi baunya. Ini masuk YouTube nih. Gawenya. Tadi kan udah dikirim makanan, terus ini gue disuruh nyobain juga nih makanan di kafe ini. Nah, tadi kan yang ngirim Mbak Admin, nanti kita ketemu sama orangnya, penasaran kan? Nah ini, ikan apa Bang tadi? Ikan batu-batu ya? Ikan batu-batu. Ikan batu-batu, keras. Tapi tak sekeras kehidupan, oke. Ini gue belum nyobain pakai cabai ya, tapi... apa namanya? Enak. Oh iya, sambal. Oh iya, tadi tuh ikannya tuh enak tapi kurang pedes. Terus oh iya Mas, enggak. Terus nah ini akhirnya ketemu sambal. Wih, ini gua kayak jadi kalau kita enggak makan pakai sambal tuh kayak ada yang kurang enggak sih? Kayak kita coba ya. Bismillah. Harganya berapa ini? Kalau ini kalau beli di pasar ikan. Di pasar itu kalau di sini kan jual per tempat. Itu ada sekitar 5 6 ekor. Hmm. Rp40.000 itu dapat kayak 5 ekor 6 ekor. Berarti sekitar berapa? 8.000-an ya? Wow. Bismillah. Sambelnya enak nih, pedes. Ini abangnya yang mancing sendiri. Enggak yang mancing ini, enggak mancing. Berdua ya. Halo Kak, ini terima kasih loh Aksa Nation udah diundang ke sini. Terima kasih juga sudah mampir. Sudah mampir. Ini dengan Kak siapa? Saya Muhdi.
ini udah ini ya, suami istri ya. Nanti soalnya netizen sering jodoh-jodohin ini. Jadi bener, ngoplok sama siapa cocok-cocok. Iya kan kalau tiap daerah ada yang cocok ya. Ngoplok sama wartawan-wartawan TV itu. Oh, iya kan? Iya. Apa ini tempat apa nih Kak? Kayak ini kafe di Ambon di Kota Jawa, sebelahnya Wayami. Namanya Senja, Cerita Senja ya? Cerita Senja Cafe. Apa yang ditawarkan di sini? Kalau di sini view-nya biasanya kan orang-orang bosen ya kalau view-nya kan menghadap tembok. Ini view-nya laut, kapal. Kapal ini kayak bukan kapal sih, dolar deh di sini. Kapal tanker. Kapal tanker. Menyilaukan mata di sini. Iya, jadi kalau ada yang ke Ambon, mampir ke Cerita Senja Cafe. Iya. Enak banget sih sebenarnya ini. Cuma enak ya? Enak. Tenang juga sih. Tenang, gitu. Makanannya banyak, ada musolanya. Makanya banyak ada apa nih yang paling disuka, paling recommended sushi. Oh, sushi. Iya. Makanya tadi nawarin tuh sushi. Iya. Sushi ayam bakar, ada dimsum. Ikan bakar juga ada. Jadi semuanya recommended dong. Iya, semuanya enak-enak semua. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 siang sampai jam 11. 11 malam. Iya. Oke. Terus apa harganya rate? Harganya di sini? Dari start 10.000 ada sampai 50. Wih. Enggak terlalu mahal ya Indonesia Timur padahal enggak mahal juga. Dan biasanya kalau nyari makanan yang halal ya di sini juga. Di sini. Iya. Ya. Bisa jadi pilihan ya. Sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Sudah sertifikasi halal. Itu yang paling penting juga gitu. Iya. Daerah Timur cari di Cerita Senja Cafe. Ya dekat bandara kok, arah bandara sebelah kiri. Karena jalan, itu langsung cerita sendiri. Oke. Oke, kalau apa namanya? Udah buka dari kapan? Udah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Di sini juga banyak UMKM kan, jadi ini kita sewa-sewain buat UMKM. Nah, kita yang jual minum kayak. Jadi ini saling bantu ya, saling bantu. Ini kayak kita jadi cerita entrepreneur deh. Oke. Dari datang aja ya ke sini ya. Iya, dari review kuliner jadi cerita. Tapi ini sebelumnya apa nih? Kosong. Kosong. Tanah kosong. Tanah kosong. Tanah sendiri tapi. Iya. Yeah. Kita bangun. Kita bangun. Jadi ini ya, apa namanya? Ya muter lah ya, daripada kosong betul. Ya. Betul. Kayak hati kosong nanti dikos-kosin. Oke, makasih ya. Ya, makasih. Saya juga sukses. Oke.